Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Apa khabar semua? Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Dan hari ini adalah hari Ahad, hari Minggu, dan ramai akan bercuti, dan kita bersyukur kerana dengan limpah dan kurnianya Allah telah merahmati kita dengan memberikan kita satu hari lagi nyawa untuk kita terus beramal soleh dan juga untuk kita mohon pengampunan daripada Allah. Dan kita juga ucapkan tahniah kepada semua mereka yang dapat panggilan dan jemputan untuk menunaikan fardu haji. Tahniah sungguh, dan mudah-mudahan kita juga berdoa, mudah-mudahan kita juga akan menjadi orang-orang yang Allah jemput untuk mengerjakan haji. Right? Itu sajalah yang saya dapat berikan kepada mereka semua. Tahniah. Alright, dan hari ini Abang Abu ada sedikit benda yang saya rasa saya macam nak bagi tahu mengenai kejayaan. Dan ramai orang bila kita tengok, kejayaan ni adalah satu benda yang mereka mengejar. Kejayaan, mereka nak capai kejayaan tu dengan melakukan semua benda. Right? Mungkin benda-benda yang mungkin tak boleh kita lakukan. Mungkin yang bercanggah, tapi mereka tak kisah kerana mereka nak kejayaan. Bagaimanapun, kejayaan itu adalah kejayaan sementara. Dia akan hancur, dia akan hilang. Tapi kalau kita nak satu kejayaan yang kekal, maka kita kena melakukan apa yang Allah suruh, apa yang Allah nak, apa yang Allah mahukan kita buat. Maka kita lakukan itu dengan bertanggungjawab dan bersungguh-sungguh, dengan rasa takut kepada Allah. Ini adalah satu cara untuk kita mendapatkan satu bentuk kejayaan yang luar biasa. Dan bila kita lakukan sesuatu untuk Allah, kerana Allah, dan kita nak mendapat redha Allah, maka itu adalah satu perjalanan yang luar biasa untuk kita mencapai kejayaan. Jadi kita pastikan lakukan apa-apa pun kerana Allah, untuk tujuan apa yang Allah nak, untuk mendapat redha Allah. Kalau kita lakukan sesuatu untuk mendapat redha, pastinya kita akan berhati-hati, bertanggungjawab, dan kita akan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan redha Allah ni. Jadi itu adalah satu benda yang Abang Abu nak bagi tahu, sebab itu adalah kejayaan. Kejayaan sebenar bukan berlaku di dunia, tapi kejayaan sebenar yang kekal selama-lamanya adalah yang berlaku di akhirat. Jadi apa yang kita buat hari ini yang akan bawa kita kejayaan akhirat, itulah yang sebenar-benarnya. Right? Jadi saya nak kita bersungguh-sungguh melakukan kebaikan kerana Allah. Alright. Jadi itulah yang sebenarnya Abang Abu nak sampaikan pada hari ini, supaya kita check balik bila kita buat benda tu, adakah kita melakukannya dengan bertanggungjawab, dan adakah benda ni adalah benda yang Allah suruh. Kan, kalau itu benda yang Allah suruh, maka kita kena bersungguh-sungguh dan bertanggungjawab dalam benda itu. Alright, semoga-moga Allah memberikan kita kejayaan yang luar biasa dengan kita melakukan benda-benda yang Dia suruh. Alright, jadi itulah yang Abang Abu nak just kongsikan, berada di kepala otak saya ni. Jadi untuk kita mula melihat sama ada kita melakukan sesuatu untuk mendapat redha Allah hanya, atau kita nak dapat kejayaan yang tak ada makna. Jadi jangan kita menjadi orang-orang yang melakukan kejayaan ataupun mengejar kejayaan yang tidak bermakna. Sebaliknya, jadilah orang-orang yang bekerja, melakukan sesuatu bersungguh-sungguh dengan bertanggungjawab untuk mendapat redha Allah. Itu sajalah kita nak bincangkan. Kalau anda suka apa yang saya bagi ni, bolehlah komen dekat bawah, bolehlah share juga. Mudah-mudahan akan dilihat oleh ramai orang lagi. Alright, so itu saja daripada Abang Abu. Kita jumpa lagi esok. Best.